Materi, luas, bangun datar. Soal diketahui ada satu bangun datar beruntuk seperti berikut. Jadi ini adalah EF GH. Jadi ini persegi panjang ya. Panjangnya 25 cm dan lebarnya ada 18 cm. Ditanya apakah luas persegi panjang ABCD? Jawab. Untuk penjawaban ini, kita harus tahu dulu kenapa bangun datar ini disebut dengan persegi panjang. Pertama, ciri-ciri persegi panjang itu adalah panjang sisi ini sama dengan panjang sisi ini, dan panjang sisi ini sama dengan panjang sisi ini. Dan keempat sisinya tidak sama panjang. Kalau keempat sisinya sama panjang, itu disebut dengan persegi. Jadi, persegi itu seperti ini ya. Ini panjang saya sama dengan ini, dan sama dengan ini sama dengan ini. Maka itu namanya persegi. Tapi di sini bangun datarnya berbentuk persegi panjang. Jadi, luas persegi panjang adalah L sama dengan P kali L, dengan P itu adalah panjang dan L itu adalah lebar. Oke. Jadi untuk mencari luas persegi ABCD, kita masukkan langsung besaran yang diberikan pada soal ke dalam rumus. Panjangnya adalah 25 cm. Lebarnya adalah 18 cm. Jadi 25 kali 18 adalah 450. Cm kali cm adalah cm persegi. Jadi luas persegi EFGH, kok ABCD ya, salah nih. Harusnya EFGH. Jadi ini dia hasilnya.